الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد قال شيخ مصنف ورحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين كتاب itu pakai muka surat 128 kata musannif rahimahullah taala summa yunfakhu fi as-suri an nafkhatal ula fayamutu أهل الأرض والسماوات والصور هو شيء كالقرن كبير جدا ينفخ فيه سيدنا إسرافيل أحد كبراء الملائكة ثم بعد مضي زمان طويل والخلائق موتى ينفخ في الصور maratan ukhra yanfukhu fi suri maratan ukhra fayab'athu Allahu ta'ala al-mauta min quburihim. Hadirin sekalian, teman-teman sekali, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia anugerah dia semata-mata menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, lahir pula daripada mak ayah kita Islam, kita Islam sebab mereka. Alhamdulillah, dibesarkan kita dalam suasana masyarakat Melayu Islam yang ikut perintah Allah Ta'ala meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah, disedarkan kepada kita untuk menuntut ilmu, mempelajari dan mengenali din ni, agama Islam ni. Alhamdulillah, khasnya dikenalkan kita macam mana nak faham bab ketuhanan, bab kerasulan dan apa perkara yang dibawa oleh mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, berada pula satu majlis ilmu. Insya-Allah kita nak manfaatkan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Husnul Hamidiyah insya-Allah. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, apa yang kita duk baca ni yang terakhir iaitu mengenai alamat besar kiamat yang akhir sekali daripada 10 tu, semua ahli bumi ini akan balik kepada kufur. Tak ada seorang pun daripada penduduk bumi ini boleh menyebut kalimah Allah, apatah lagi la ilaha illallah. Masa itulah akan berlakunya saat terakhir sekali yang dipanggil yaumul akhir, hari akhir, pasal dimusnahkan semua langit bumi. Jadi tak ada dah matahari, bulan ni. Yang tinggal nanti arasy, kursi, ada 10 perkara yang dikecualikan yang disenarai oleh para ulama. Bila ditiup sangkakala pertama tu, yang 10 perkara tu dia masih kekal. Adapun langit, bumi hancur habis semua. Jadi takkan ada dah proses siang malam pada waktu tu. Jadi satu, bila dia bangkit nanti pada tiupan sangkakala kedua, tak ada dah malam selepas tu. Yang tu yang istilahnya tiupan sangkakala pertama tu dipanggil yaum akhir, hari akhir. Siapa? Bila hari akhir maksudnya apa? Tak ada malam lepas tu. Itu antara sebahagian daripada ulama' menghuraikan maksud kenapa dipanggil yaumul akhir tu. Satu sudut kita faham, memang faham lah. Hari terakhir rasanya hujung dah, tak ada lah. Lepas tu
Jadi maksud yaum akhir apa? Tak ada ada proses perjalanan bumi berpusing atas paksi dia, mengelilingi matahari, ada bulan mengelilingi bumi. Tak ada lah. Perkiraan macam tu tak ada lah. Perkiraan dia nanti centralized yang langit kita bukan langit lah, tapi adalah arasy. Okey, siap. Sekali lalu gitu. Jadi bila semua ahli bumi ni balik pada kufur, summa yunfakhu fi suri an-nafkhatul ula, ditiupkan pada sur. Terjemah kitab lama ni, sur ni sangkakala. Ditiup nafkhatul ula, tiupan yang pertama tu pun, tiupan yang tiupan sekali, sekali tiup. Tiupan yang pertama bila ditiup ni, fayamutu ahlul ardi, maka matilah oleh langit penduduk bumi, wassamawati, dan penduduk langit. Jadi daripada bumi sampailah ke langit tujuh, habis semua. Siapa yang ada dan apa yang ada. Jadi atas pada langit ketujuh, yang tu yang dikekalkan, atau istilahnya umum sebut kursi. Atas lagi, yang lebih besar lagi alam tu ialah arasy. Arasy. Sebab jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah menyebutkan, alam yang paling besar, makhluk paling luas orang tak ada bagi jadi adalah arasy, bukan kursi. Kursi pun luas dah, tapi arasy paling luas, paling besar. Baik. Baik, apa dia sur yang kita terjemah sangkakala tu ikut kitab lama ni? Kata dia, wassuru huwa syai'un kalqarni. Dia adalah sesuatu alat tiupan yang kata dia kalqarni, rupa dia, bentuk dia macam tanduk. Istilah macam tanduk pasal bentuk dia tu besar di atas, kecil di bawah. Dan cuma tanduk, dia, kita tengok tanduk kedudukan macam tu lah. Jadi bila tiup sangkakala, tiup dia tu tempat kecil lah. Jadi hujung tanduk, jadi belakang tanduk itu adalah hujung tempat ditiup tu. Jadi dari segi rupa macam tu. Siap, sekali lalu. Satu, kalau bahasa kitab lama ni, kalau kitab-kitab ulama Minangkabau ni, dia eja dengan tan tuang. Tertuang lah apa kan. Kalau kita belajar kitab Jawi yang jumpa tu kan. Dia bukan tertuang. Kalau ikut dia punya bahasa tu asalnya di bahasa Minang. Tan tuang. Ha, dia bunyi kat ada sengor je. Maksudnya asalnya daripada tanduk gantung. Tanduk gantung. Ha, bunyi dia tu. Dia punya sebutan tu. Tu pendek dia. Tanduk tu. Tan tuang. Tergantung. Tan tuang. Ha, kerja dia tertuang, tan tuang macam-macam orang baca. Memang pengalaman saya ngaji kalau kita Jawi, itulah ejaannya. Tuan-tuan nak baca macam mana pun satu hal. Tapi asal bahasa, asal usul bahasa tu, tanduk tergantung. Pasal orang dulu antara alat yang mereka jadikan semboyan untuk bagi isyarat kampung ataupun kawasan tempat mereka duduk ada bahaya ke apa, antara alat yang digunakan untuk niup bagi amaran sebagai trompet, tanduk tu lah. Jadi dia akan reka bentuk macam mana, jangan tanya saya. Akan tanduk tu akan dia reka bentuk untuk jadi alat untuk tiup. Tu. Saya nak cerita rupa alat yang ditiup oleh Israfil tu macam tu. Tu nak sebut bentuk. Siap. Dan size dia, kata dia kabirun jiddan, besar sangat. Sebab yang kita baca ni, baca kitab Tauhid ni, dia tak sebut dah hadis mana, hadis mana, hadis mana. Sebab kita baca kitab Tauhid ni, disiplin ulama kita, dia akan sebut perkara yang telah diijmak, yang kalau ada pendapat-pendapat lain pun akan disilent dengan dia,
disebut yang mana riwayat yang paling kuat, yang ni adalah dasar akidah disebut untuk kita beriman. Kalau nak tengok hadis tuan, terbaiklah kita sebut satu-satu. Ulama-ulama dulu bijaknya mereka ni, dia ajar kita dengan isi penting untuk kita iman. Adapun nak menghalusi belajar satu-satu-satu tu, yang tu makan masa. Tera kita mengaji macam ni pun makan masa. Satu, kalau nak detail satu-satu tu, yang tu kena duduk tempat dia lah, ngaji pondok. Pergi ikut daurah kitab tauhid, baca hadis, tafsir, apa seumpama tu. Tentu pun memang makan banyak masa tuan. Untuk memahami satu-satu pula tu, hadis dengan bahasa Arab, riwayat, nasih, mansuh, sahih, macam-macam benda kena bahas. Takut tak boleh nak telan aja. Yang kita baca kitab tauhid macam ni, dia disebut yang dah siap. Apa dia. Baik. Kalau baca hadis memang ada hadis-hadis menyebut tentang masalah ni. Satu, senarai apa yang disebut dan cerita ni, yang ni istilahnya parti dia, dasar dia. Memang uslub ulama akidah ahli sunnah wal jamaah kita ni, dia bila menulis kitab, dia takkan tulis, biasanya dia takkan tulis benda-benda khilaf. Kalau khilaf lagi disebut ada pendapat-pendapat, tapi umumnya kalau dia tak cerita apa-apa, maksudnya yang ni jumhur yang dipakai. Kalau tengok dan semak dalam hadis, inilah riwayat dan pandangan yang paling kuat ambil daripada parti seluruh fahaman yang telah dirumus daripada Al-Quran hadis. Jadi tanduk ni kata dia kabir besar. Rupa dia sangat besar. Kata. Dan besar tu ada yang kata lebih besar daripada langit bumi apa. Ha, tu pun bila dia tak sebut tu cukup umum akidah dia besar juga. Ha, memang ada sebut besar tu macam mana? Dia punya sombong tu lebih besar daripada 7 lapis bumi. 7 lapis langit. Kalau lapis bumi. Oh. Kalau yang tu pun hujung sombong dia, maksudnya yang tempat buka dia, dia punya mulut besar mana, Israfil besar mana, lagilah tak tahu nak fikir ke mana. Yang tu pun, diam je, cukup. Iman tertentu pun pada anda. Baik. Yang fuhu fihi sayyiduna Israfilu. Kata dia, meniuplah pada fihi fikorni, pada tanduk atau fisuri, pada sangkakala tu, sayyiduna oleh malaikat kita atau penghulu kita. Arab ni mana-mana yang dipanggil ketua, dia ada martabat tinggi, biasanya digunakan perkataan sayyid. Nabi Muhammad sayyiduna, Jibril sayyiduna Jibril. Jibril, Mikail, Israfil, Israel ni dipanggil sayyid. Abu Bakar sayyiduna. Jadi orang-orang yang mulia-mulia ni dipanggil sayyid. Jadi antara makhluk mulia itu Israfil yang disebut sayyiduna, sayyid. Asal bahasa Arab dipanggil sayyada daripada sada ni, maksudnya setiap siapa yang dia ni ada kedudukan tinggi dan mulia, yang mereka ni diintibar, dianggap sebagai pembesar dalam kaedah syarak kita. Itu digunakan perkataan sayyid. So. Baik, siapa yang tiup? Israfilu, malaikat Israfil. Yang ni jelas mudah aja. Kita nak faham. Siapa Israfil ni? Ahadu kubara'il malaikati. Salah seorang daripada pembesar-pembesar malaikat. Umumnya malaikat ni ada 4 ketua. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Yang ni 4 ni dipanggil atau digelar sebagai ru'usul malaikat. Jadi ketua malaikat. Dia panggil ketua pasal punya tugasan sangat besar. Summa ba'da mudhi zamanin tawil, macam itu. Kemudian selepas daripada ditiup sangkakala pertama ni, selepas pada itu, ba'da mudhi zamanin tawil, selepas daripada berlalunya masa yang panjang, wal khalaiqu mauta, dan semua makhluk ni mati. Semua makhluk mati. Disebut semua makhluk tu wal khalaiqu, makhluk-makhluk ni mati semuanya.
kalau dengan kitab dia perinci kan tu, siapa saja, siapa lagi yang masih hidup. Ha, yang tu lah kan. Jadi asal nak sebut Allah tiup sangkakala tu akan jadi bila makhluk ni semua mati, lepas tu yang fukhu fi suri maratan ukhra, akan meniuplah oleh malaikat Israfil pada fisuri pada sangkakala itu maratan ukhra, sekali lagi, kali kedua. Yang nak ambil maklumat sikit, ada setengah kitab kita sebut makhluk tu bila semua mati tiup sangkakala pertama berapa lama? Ada yang riwayat sebut 40 tahun. Tu pun 40 tahun, tak tahu nak kira tahun macam mana, masa matahari dah tak ada lah. 40 tahun kiraan akhirat ke macam mana, wallahualam. Tapi itu antara angka yang disebut. 40. Jadi maksudnya, silent dengan makhluk ni, macam tu kot nak guna bahasa, dalam tempoh 40. Ada riwayat setengah dia sebut, Rasulullah pernah sebut angka 40, tapi Rasulullah biarkan begitu saja, tak sebut 40 apa. 40. Ya, diam. Oh, satu bila ada benda tak sebut tu, 40 apa, 40 apa, atau yang kitab kita tak sebut. Kalau kita belajar hadis, ada. Tapi nak ambil itu apa? Bila dia tak sebut, menunjukkan angka tu tak wajib pegang. Cukup kata, ada masa yang sangat panjang. Berapa lama? Tak payah ambil peduli. Tak payah ambil peduli. Satu ulama kita, kan, mereka ni bijak dari sudut apa yang sepatutnya kena bahas, kena ambil iman. Yang ni pasti tak ada ragu, tak boleh tolak sama sekali. Itu yang disenarai dalam kitab. Benda-benda yang khilaf-khilaf apa-apa tu, dia tinggalkan. Pasal yang tu kadang, kalau nak halusi satu hal, tapi kadang tak ke mana pun pergi. Kelari je. Lebih baik sebut, didiamkan makhluk ni selepas mati, tiup sangkakala pertama, satu masa yang panjang. Cukup. Ya. Kalau tahu pun katalah sejuta tahun, nak buat apa? Nak buat apa pengetahuan tu? Siap. Jadi selepas pada tu, meniuplah malaikat Israfil ni pada sangkakala tu tiupan yang kedua. Maratan ukhra. Fayab'atullahu ta'ala mauta bin kuburihim. Jadi bila ditiup, membangkitlah oleh Allah Ta'ala dengan sebab tiupan ni, mauta, semua makhluk yang dah mati tu, min kuburihim, Allah Ta'ala bangkit daripada kubur mereka tu. Jadi faham tu, siapa yang dibangkitkan ni? Semua makhluk, istilahnya makhluk yang ada kubur, yang tu kata. Manusia yang istilahnya makhluk yang istilahnya berpindah daripada alam syahadah ke alam barzakh. Ha, makhluk tu. Orang Ta'ala akan bangkit kan. Cuma nak sebut sikit mengenai tiup sangkakala tu. Yang ni pun saya tak ingat sama ada ke depan sebut atau tidak. Sebut pergi lah. Tentang mana? Tentang tiup sangkakala tu. Malaikat Israfil ni ditiup sekali je. Dan sekali tu, dia bukan tarik nafas panjang. Tapi dia tiup dengan, sekali tiup tu menyebabkan makhluk, kalau orang perempuan terberanak, orang menyusu, orang wanita menyusu akan melepaskan anak dia. Oh. Jadi maksudnya tiupan sangkakala tu, dia tiupan mengejut. Dia bukan macam kita tengok filem-filem orang putih buat tu. Oh. Yang filem dia buat disaster apa tu lah kan. Akhir zaman macam ni, ombak besar biru, lari. Macam tu. Itu bayangan mereka lah tentang peristiwa nak jadi musnah alam apa seumpamanya. Tapi masyhur sebut dalam kitab dan cerita dalam Quran, dalam hadis, tiupan sangkakala ni, dia tiupan sekali dan sangat kuat dan dia mengejutkan semua makhluk. Kehancuran tu berlaku sangat cepat. Yang terkejut ni sampai tahap wanita hamil terberanak. Orang tak payah nak terkejut ke mana. Kalau tiup, wah tu tak terberanak lah. Dia pegang perut dia. Baby tu. Kalau menyusu pun pegang anak menyusu. Kalau tiup sangkakala menyentuh, kalau macam ribut tu, macam mana agak-agak macam mana? Lepas tak?
Tak lepas, lagi perlu buat tak? Terlepas ni macam mana? Terlepas. Saya ngaji ada guru dia bagi syarat macam ni. Ni tengah menyusul ni. Dia menyusul ni. Tiup pasang kepala tu macam mana? Kata dia, ditiup sekali tu. فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةً وَاحِدَةً. Macam ni, pegang baby tu, tum, tiup tu, tum. Tapi dari segi proses tu, ha, bulan bintang belaga, tum, tum, bintang utara, tum. Cerita dalam Quran sekali lalu, tengok macam cerita tu slow motion kan, sikit-sikit. فَإِذَا نُجُومُ طُمِسَتْ. Macam-macam tuan, cerita dalam Quran, khasnya pada juzuk 30, juzuk 29 ni, kalau kita belajar, kalau tak belajar tafsir pun tengok terjemahan dia, proses-proses kiamat ni, nampak macam dia lembab lah, satu-satu-satu-satu. إِذَا سَمَاءُ شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Saya tak tahulah tuan-tuan ada experience, tak ada experience, tapi kebanyakan orang cerita, dia berdasarkan ayat Quran itu, ada kena salah dari sudut menghuraikan peristiwa kiamat tu. Seolah-olah kiamat ni macam mana? Slow motion. Satu, satu, boom, boom, gunung api meletup, boom. Ada eh. Kalau faham daripada ayat Quran yang memang sebut khas bab ni, juzuk 29 surah fa idza nufiqa fi sur nafqatun wahidah, surah al-haqqah. Fa idza nufiqa fi sur nafqatun wahidah. Bila ditiup pada sangkakala ni, tiupan sekali, nafqatun bukan nafqah panjang tu, wahidah. Ditiup tu, kalau saya nak andai yang macam ni, tuh, buh, habis. Ha, tu bawa wanita hamil, terberanak, tuh, habis. Matahari dengan bulan macam mana, tuh, buh, habis. Pecah. Bahkan sahabat membasa gunung kanan tu, asalnya nampak gunung kanan, tiup je, cumpuh. Dia macam PWTC, jadi debu tu. Tu pun, cumpuh. Slow, slow. Kan macam tu. Yang tu pun kita tengok, hancur dah hebat, takkan hari kiamat. Tengok, relax. Ombak besar muka dia tu, eh. Ada lah. No excuse lah. Tum. Hancur. Habis. Siap. Semua ayat-ayat Quran yang tuan-tuan baca tu, kalau pernah lalu tafsir, yang tu nak menunjukkan dia punya apa detail dalam, walaupun secepat itu, tapi antara makhluk tu berlaku satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu tu, ha, sangat pantas, cepat, mengejutkan. Antaranya kalau sebut tu, watarana sasukar, kamu akan lihat manusia hari itu sukara, seolah-olah mabuk. Wa mahum bisukara. Padahal bukan duk mabuk. Tapi nampak macam mabuk. Tuan, kita faham mabuk sekali macam mana? Duk ayah. Tak. Saya ngaji banyak duk guru sebut. Ramai yang sebutnya macam tu. Proses kiamat. Dia tiup sekaligus. Tuh. Siap. Jom. Yang tu, kalau ikut bahasa kitab sini pun, disebut tu. Dan tiup nak bangkit semula pun sama juga. Israfil akan tiup sekali je. Tuh, tuh. Jadi semua yang istilahnya duduk alam barzah akan dihidupkan semula. Macam mana dalam surah Yasin? Qalu ya wailana mau ba'athana mim marqadina hadha. Hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Bangkit esok ni, orang yang tak faham, tak ada iman, dia lalai, leka, tak pernah ada kesedaran dia tentang hari kemudian ni. Bila bangkit aja, dia kata, ya wailana mam ba'athana mim marqadina hadha. Boy, malangnya. Dia sedar tu, dia rasa macam baru bangun tidur. Dan dia dah dapat lihat kecelakaan yang ada pada diri dia. Dia kata, ya wailana, celakalah kami. Mam ba'athana mim marqadina. Siapa yang, kata dia, bangkitkan kami daripada kubur kami ni. Kami mati. Siapa yang bangkitkan ni? Nanti akan ada orang mukmin keliling daripada orang kafir ni. Jawab,
Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ini ialah perkara yang telah dijanji oleh Allah Ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benar apa yang telah dijanji oleh semua nabi-nabi dan rasul yang diutus. Tentu kau nak sebut Quran, satu-satu-satu-satu, saya pun tak apa semua. Memang semua ada. Tapi dia sebut ni, pati dia, tak, dia sebut siap. Ya. Kalau orang yang memang ingat satu-satu ayat Quran, kita lah pula jenuh, banyaknya Quran. Ha, memang banyak, semua ada, siap hadisnya. Ha, kita mengaji macam ni, ha, lalu gitu je lah. Dan memang semua ni sabit dalam Quran hadis ni, pati dia, ingat, pati dia. Baik. وَيَحْشُرُهُمْ إِلَى الْمَوْقِفِ, dan Allah Ta'ala akan utuskan para malaikat untuk menghalau semua makhluk ni إِلَى الْمَوْقِفِ, ke tempat perhimpunan, tempat berhenti, tempat wukuf, tempat berkumpul, ni mahsyar esok. Itu yang tempat kumpul tu apa? Dia panggil mahsyar. Tempat di mana ada satu center yang tu dijadikan tempat kumpul. Setengah kitab dia sebut center tu kat mana, no, kitab kita tak sebut, dia sebut itu ya sudah. Ada setengah kitab tauhid dia sebut center tu kalau nisbah bumi itu masih ada, lokasi dia ialah Baitul Maqdis, Mekah. Mekah, saya ingat saya Baitul Maqdis, tempat di mana Rasulullah ni mi'raj kan, naik daripada situ, situ dia punya tempat untuk impun di mahsyar tu. Tu pun Baitul Maqdis tak ada dah, pasal bumi semua dah hancur. Ha, nisbah lokasi dia kalau ada situ. Ha, macam mana nak bayang apa, wallahu a'lam. Wa huwa al-mawdi'u alladhi yaqifuna fihi li fasl al-qada wa ijra'i hisamihim. Kata dia mauqif, tempat berhenti, tempat himpun, tempat kumpul ni, kata dia kita selalu sebut mahsyar. Dia adalah tempat yang semua makhluk akan berdiri di situ, berkumpul di situ, terhenti kat situ, lifaslil qada, untuk menyelesaikan perbicaraan, wa ijra'i hisabihim, dan memperlakukan kiraan amal mereka itu. Baik, siap. Wa huwa wa min ahwalil mawqif tulul wuquf bihi. Kata dia, sebahagian daripada huru-haranya di mahsyar, tempat berhenti esok di mahsyar ni, antara huru-hara dia apa? Tulul wukufi fihi. Panjangnya masa menunggu di mahsyar. Masa dia panjang. Panjang tu macam mana? Panjang ni sampai, saya ingat dulu ingat tu gurunya ayat macam ni dia sebut. Panjang ni mahsyar macam mana? Panjang ni sampai ahli neraka ni dia kata macam mana? Ya Allah, kalau nak bagi kami masuk neraka pun masukkanlah. Kami nak tunggu ni, tak sanggup lah. Oh, sampai macam tu, menderita tunggu. Tunggu tu menderita. Maksudnya, biar keputusan masuk neraka tu lagi aman daripada menderita tunggu. Oh. Jadi memang menunggu penantian ni satu penyiksaan. Betul kot. Lirik-lirik lagu dulu ada lah kan. Tapi saya cerita ni mahsyar ni. Saya ngaji dulu Tok Guru ceritanya ni. Dia kata, dia nak tunjuk kata menderita tunggu. Saya buat misal. Kalau tuan-tuan mengundi, saya bagi contoh tunggu saya. Mengundi Kuala Lumpur bukan sengaja macam ni. Tempat padat penduduk. Waktu ni menjela-jela panjang. Tapi tak nguik-nguik. Macam mana? Baik bubar balik dulu lah. Hari ni tak jadi mengundi. Betul tak? Haa, macam tu lah. Ataupun dah pasti dah parti ni menang, parti ni kalah. Kan senang itu lah. Tapi tunggu tu macam mana? Alah, boring. So, ha, macam tu kot saya nak sebut. Andaian kata bedak berada di padang mahsyar tu. Ha, bayang tu. Menderita tunggu tu. Tak jadi tuan-tuan pergi try nak masuk bank kan. Atau mesin ATM tu. Tuan-tuan ada waktu baris-baris ni. Nak ambil duit ni. Tentu macam mana? Tak nguin. 3 jam lah. Baik tutup mesin tu balik. Senang. Boleh faham saya cakap apa. Kalau berjalan, jalan lah juga. Ni apa? Dah. Tunggu tu.
Itu saya contoh beratur lah. Jadi mahsyar esok tak ada beratur lagi. Nak tunggu tu. Apa kehair ni? Tunggu. Tunggu apa? Bila? Nak tunggu. Tunggu tu tuan-tuan. Adalah huru-hara. Allah, saya tak tahu nak cerita kepada dia. Saya bukan boleh lajak cerita tu, saya teriak. Kalau melengur kita tuan-tuan, nak tahu. Cukup lah kan. Tuan-tuan nak try tengok, tunggu lah agak. Mesin ATM tak buka. Buka tapi tak boleh nak operasi. Tunggu. Nak, saya nak bagi contoh tu, contoh huru-hara tu. Huru-hara. Itu antara huru-hara di mahsyar. Bila tu tunggu berapa lama? Tak ada siapa yang tahu. Masyur juga sebut, bila tunggu tu, nanti sampai satu tahap, Allah Ta'ala akan ilhamkan manusia ni. Dia akan mencari siapa dia Nabi dan Rasul yang berpangkat ulul azmi. Antaranya Nabi Adam sendiri. Selain daripada itu, Nabi yang berpangkat ulul azmi. Untuk dijumpa dan cari mereka. Supaya mereka ni lah memohon pada Allah Ta'ala untuk disegerakan hisab ni. Dan Rasul ni sebagai perantara untuk memohon, meminta bagi pihak makhluk. Itu memang ada riwayat kalau kita belajar hadis. Cuma kitab kita ni saya tak ingat. Yang ni pun saya tak ingat depan sebut tak sebut. Tapi saya sebut gitu memang ada. Walaupun kalau kita dah belajar tauhid ni kalau ikut hadis apa kita tahu, kalau ikut, kalau kita faham tu, dah kita duduk di mahsyar tu, pergi jumpa Nabi Adam, waktu jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam last kali. Semua nabi rasul tu dia akan kata nafsi nafsi, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dia akan kata analaha analaha. Akulah orangnya nak minta syafaat. Minta supaya disegerakan hisab tu. Itulah dipanggil syafaatul uzma, khas untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Rasul lain memang tahu dah, diorang takkan boleh untuk memohon syafaat, pasal memang orang yang boleh memohon hanya Rasulullah. Atau istilah alam di mahsyar ni dipanggil alam ijbari. Maksudnya dia bukan ikhtiari. Kita tak boleh pilih-pilih. Oh, buat apa kita jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Muhammad terus. Senang banyak kau, macam tu kot saya punya bahasa. Apa maksud senang banyak? Tak ada pilihan dah kat kita kan. Memang setiap orang makhluk ni, dia akan pergi cari Nabi Adam tu. Untuk Nabi Adam kenal. Kenal Nabi Adam. Tuan-tuan kalau tok guru, ustaz, tuan-tuan tak kenal, mampus tuan-tuan tak jumpa Nabi Adam. Nak kenal Nabi Rasul, tuan-tuan mesti kenal itu tok guru. Kalau tuan-tuan kenal tok garu, duk kenal artis, duk kenal penyanyi, duk kenal pemain bola sepak, tok guru tuan-tuan tak kenal, alim ulama tak kenal, aulia tuan-tuan tak kenal, boleh mampus lah. Yang tu kot saya nak sebut bahasa. Kasur saya punya bahasa ni lah. Tapi saya duk ngaji, guru-guru sebut bahasa lembut, tapi saya punya bahasa saya sebut macam ni. Maksudnya kalau kau tak reti nak balik ke jalan Allah Ta'ala, macam mana nak minta, dekat siapa kau nak minta, melalui siapa engkau nak selamat. Kalau kat dunia ni engkau buta, memang buta akhirat. So engkau tak akan ada idea tu nak cari siapa. Tak akan ada. Tak akan ada. Satu kita ni kalau masjid tak nampak, surau tak nampak, memang isyarat Quran, wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Siapa kat dunia ni buta, tak kenal masjid, surau, satu tak kenal mana tok guru, tok garu, boh ni bahasa tu. Pastu kedua, tok guru pun dah diajar, kita tak ikut tuntunan dan tunjuk ajar dia. Memang buta, buta tak nampak jalan tu kat sini, kat sana buta. Tak jumpa Nabi Adam. Tamah nak jumpa Nabi Muhammad. Jauh sekali. Jadi jangan buta kat sini. Kat sini alam ikhtiari. Tuan-tuan boleh tinggal sana, tinggal urusan ni, main masjid, main surau, main majlis ilmu, duduk betul-betul. Tuan-tuan balik pun, tuan-tuan ikhtiar sebenarnya. Balik, aku tak suka ustaz ni, aku nak balik, aku nak tengok TV.
Engkau yang ikhtiar tu. Ha, baliklah, kau buta esok. Yang itu ialah ayatnya. Nak celak, duduk elok-elok, dengar. Kau mesti dengar daripada betul-betul siapa yang nama guru. Kau mesti dengar tu, hak tu betul-betul. Guru betul-betul memang pedih kan, dengar. Tuan-tuan nak dengar guru dia gelak-gelak, senang. Tengok. Baik tengok apa? Raja Lawak. Lagi bagus. Tuan-tuan jumpa tok guru, tuan-tuan tak jumpa suasana macam tu. Saya sendiri, tuan-tuan, saya berguru. Jumpa guru, kalau dia panggil kita khas tu, mari. Saya nak cakap dengan awak sekejap. Personal. Empat mata, orang lain tak tahu. Oh, jaga berdebar kan. Dia takkan gelak-gelaknya yang itu. Satu-satu dia cakap. Ha. Serius dia cerita, ngelak-ngelak. Macam ni. Jadi orang beriman ni, bersih beriman betul-betul. Jalan lagi betul, bukan boleh main-main. Tuan, berdebar tuan nak cuba. Tuan-tuan kot tak ada pengalaman tu, saya ada lah. Oh, berdebar cuba. Oh, siap. Dia cakap tu, telan terus. Ambil. Apa saya nak sebut tu, nak kata guru macam tu kan, dia bukan macam versatile. Kita tengok apa pencetus rumah imam muda duk menjanyi nasihat, tak ada pasal itu. Serius tak? Serius. Baru kita boleh celak kalau tak duk buta tu kan. Alhamdulillah. Jadi asal nak sebut, alam akhirat esok dia ijbari. Tak ada siapa nak boleh pilih, nak cari jalan shortcut, terus jumpa Nabi Muhammad. Tak ada masa. Pula tu bayang tengok, kenal Nabi Adam. Nak kenal Nabi Adam ni, apa pasal saya tanya itu? Kenal tak ciri-ciri orang soleh? Ha, itu tujuan saya tanya tu. Nabi Rasul ni dia ada istilah standardized, sifat dan akhlak dia. Mesti ada. Tugu ahli ulama' awliya ni, dia ada standardized akhlak dan perangai dia. Habis beda orang beriman, orang takwa, dia ada standardized perangai dia. Tuan-tuan tak kenal standard orang-orang yang nama takwa, orang beriman ni, ha, memang buta sini, buta sana. Sure punya. Ha. Bukan janji saya tu kan, janji Quran. Satu kat sini tak boleh buat buta, mesti celak. Celak tu bukan nanti celak mata, celak hati. Mata kadang celik tapi hati buta. Dua ikut Wahabi. Contoh, keram bubuh juga kan Wahabi ni. Dua ikut Syiah, dua ikut liberal. Buta kan. Masjid tu dekat, surau tu dekat. Tak mau main. Sanggup tengok TV lagi. Dia nak mana yang sesuai dengan selera nafsu dia. Habis ya. Kau kira nafsu, kau kira hak. Batil lah mana. Jadi di akhirat itu alam ni istilahnya ijbari, maksudnya nak tak nak, suka tak suka, kita memang akan lalu macam tu. Nunggu di mahsyar pun tunggu. Sampai satu tahap Allah Ta'ala akan buka ilham untuk manusia ni pergi cari, baru pergi cari. Itu pun orang tak jumpa, tak jumpa Nabi Adam. Orang boleh jumpa siapa? Ha, orang yang kenal siapa ni ciri-ciri orang soleh, kenal. So, nak kenal orang soleh macam mana? Agak-agak. Apa? Rambut K-pop. K-pop lah. Macam tu. Pakai Halloween, muka, topeng, joker. Macam tu. Itu orang soleh. Tak pakai kepiah, orang soleh. Mufi gitu lah. Orang soleh macam tu. Pakai sulap pendek, pakai spender je. Orang soleh macam tu. Orang soleh ni, duk main apa? Duk tengok, ngadap Facebook. Itu orang soleh. Mufi gitu lah kan. Jadi keyboard warrior. Orang soleh ni PhD. Oh, saya buruk je soalan tu kan. Contoh kan. Macam mana? Siapa dia orang soleh? Siapa dia? Kau tak kenal sini, buta sini. Kan? Buta sini, buta sana. Ha, mudah lah ayat dia. Apa dia buta-buta tu? Ayat cukup lah. Ayat tu cukup tu. Top. Dalam tu masuk tu. Agak-agak orang-orang yang nama soleh ni, orang yang nak TV. Orang yang nak astro. Mereka tu kan. Siapa dia? Orang yang soleh ni. Siapa? Dia mengadap siapa? Lepas ada setengah tu pun kata, kau kenal Allah Ta'ala dah? Kenal. Dah jumpa belum? Kau jumpa kat mana? Faham soalan?
Yang tua kena mengaji juga tuan-tuan. Jangan jawab, jangan jumpa kat langit, pergi, kan? Kena yang masalah. Ni, dah jumpa belum? Kau cari lah dia. Dah jumpa belum? Berapa kali jumpa? Eh, tuan-tuan, kita kena soal tu macam kena ngaji balik. Memang lah. Yang tu saya tak cerita. Tu kena ngaji lain. Saya duk iklan macam-macam lah. Baik. Saya nak sebut kata, diri lama di mahsyar tu. Lagi, antara huru-hara di mahsyar, tunggu satu. وَدُنُوُ الشَّمْسِ مِنْ رُؤُسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى قَدْرِ الْمَيْلِ. Dan dekat sangat matahari daripada kepala makhluk semua. Terlalu hampir matahari ini, hatta takuna ala qadril mail, sehingga jarak seolah-olah matahari itu dengan kepala kita kadar satu batu saja. Sini pembahasan ni, ni pun sekejap saya ke depan ada. Ada matahari ke? Kata dah tiup. Sangkakala matahari semua hancur dah. Ada matahari. Ini bahasa-bahasa kiasan namanya. Matahari dah tak ada dah. Apa maksudnya? Panah tu. Tapi sebut panah kau tak faham. Sebut dengan matahari. Senang. Simbolik. Faham. Tu bahasa Arab banyak bahasa-bahasa macam ni. Yang terdah pati pun tuan diguna juga bahasa simbolik ni. Tambah tuan-tuan pergi ngaji tengok hadis dari. Tuan-tuan tengok pening. Tak faham. Nak ambil faham tu. Pasal bahasa Quran, bahasa hadis ni, bahasa dia bahasa bombastik. Ngopi bahasa itu tak? Bahasa bombastik ni orang biasa bukan boleh faham. Kalau faham pun dia akan faham direct. Secara literal. Itu yang jadi sesat tu. Kalau pasal apa? Bukan ahli nak memaham Al-Quran dan hadis. Itu yang jadi merapu. Baik. Jadi asal nak sebut matahari tu. Masuk matahari tu, panas tu, seolah-olah macam kadar matahari duduk atas kepala. Kadar satu batu. Oh, tuan-tuan, dah baik. Kita tak payahlah matahari satu batu tu, tuan-tuan jemur tengok. Terlani pun jemur tengok, 10 minit, setengah jam kot. Kita bukan berjemur, kereta yang berjemur. Kita masuk kereta yang berjemur tu macam tuan sahabat buka tingkap, tuan sahabat buka aircon. Try masuk. Kereta menyemuk 3 jam. 11, 12, 1. Buka, masuk, tutup. Happy ya kan ni. Tuan-tuan tu berapa jauhnya, 70 juta batu apa saya tak kira tu, tak ingat angka. Jauhnya tuan-tuan matahari tu. Ni satu batu. Ini siapa nak selamat? Melainkan siapa-siapa yang Allah Ta'ala kira. Allah Ta'ala kendaki untuk selamat. Dan faham bila panas ni, tu antara huru-hara tu ada sebut depan. Apa dia? Wa hawduhum fil arqi alladhi huwa antanu minal jifati. Dan antaranya huru-hara di mahsyar ni dah panas, akan berenang atau terendamnya mereka, makhluk ni akan terendam fil arqi dalam peluh. Alladhi yang peluh ni huwa antanu minal jifati, lebih busuk daripada bangkai. Yang ni lah nak kod nak iman kita kan. Faham huwa-huwa yang macam ni. Macam mana nak selamatnya dia? Hari ada bicara dulu. Dia tak ada jalan nak selamat. Nak doa tu satu hal. Bukan doa semata-mata. Tapi kena amal. Nak amal mesti ada ilmu. Dan nak amal apa? Takkan amal semayang, semayang dah. Amal atas syarahan tutup guru para ulama' para awliya' kita tuan. Amal yang kita nak hidup yang ni, nak selamat akhirat ni adalah amal yang sentiasa. Amal apa? Amal hati. Amal jasad yang kita duk buat, semayang ni, 5 times daily ni, sikit sangat tuan-tuan. Jangan tak tahu. Kita pun rasanya mengiktiraf. Terlalu sikit, betul tak? Tuan-tuan rasa banyak dah 5 kali sembahyang. Tuan-tuan rasa banyak. Something wrong with you. Betul tak? Terlalu sikit. Betul tak? Kalau kita kata 1 jam lah satu waktu, baru 5 jam. 19 jam lagi pergi mana? Jadi macam mana nak bagi selesai supaya berbekal di sana? Mestilah credit hours itu panjang lagi. Macam mana nak panjangkan credit hours tu? Nak pegang tasbih 24 jam? Tak larat.
Ha, macam mana nak buat? Ha, tu pun saya sebut. Yang tu cerita kena ngaji lain. Kena berguru lain. Kena registration. Bagi tuan-tuan bersungguh, jumpa ahli dia, boleh cerita satu-satu. Ha, yang ni nak cerita pun tak manfaat kalau tuan-tuan tak bersungguh. Buat apa? Macam mencurah air di dalam keladi. Siapa yang bersungguh, ada iman, jom, sila. Ngadap bersungguh-sungguh. Jumpa guru betul-betul yang boleh bawa kita selamat dunia, selamat akhirat. Dan dia ada syarat. Perguruan. Kena hadir majlis. Untuk ada amalan. Registration tuan. Tak ada yuran-yuran tuan. Bahkan dia lagi bagi makan, minum lagi. Jamu kita makan. Sedap-sedap lah tu. Bukan umpan. Tapi dasar mereka punya tu. Dan bila kita faham ni tuan. InsyaAllah. Bawa kita akan tahu. Pasal apa tu? Yang inilah ilmu yang menggerut dengan kita kot. Untuk bangun daripada kelalaian kita. Kalau kita tak ada iman ni, dengar nilai ya, selamba je. Pasal nisbah tu dia kata, sana alam ijbari. Dia tak ada choice. Apa yang kau amal sini, kamar tadinu tudan. Apa yang kau beramal, itulah akan dibalas. Absolutely. Tak ada miss walaupun susah sekarang. Jadi busuknya peluh ni, lebih busuk pada bangkai. Kita kalau cicak, seko mampu ihlah rumah pun tak sedang duduk. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya baru ni bawa balik pada Ipoh. Cicak, seko je mampu. Saya ni hidung ni sensitif. Orang lain tak bau, saya bau. Aku tak boleh bau. Mana? Cari-cari jumpa. Dia orang duduk rumah tak bau. Pelik je, saya bau. Kau sampai bau. Tak boleh. Tuan-tuan, baru seko cicak. Ini lebih busuk pada bangkai. Peluh pula tak kat mana. Masing-masing punya peluh. Tak sama. Walaupun duduk satu tempat, ada terbenam, ada kot ni, sini, sini. Ikut peringkat masing-masing. Jauh mana iman kau? Melainkan siapa yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala. Nak tak dapat orang yang dikecuali oleh Allah Ta'ala? Macam mana? Itu ngaji lain. Itu nak PM tepi. Itu saya sebut kat tuan-tuan pun, tuan-tuan tak bermanfaat. Dia kena PM tepi. Serius? Ngadap serius. Saya kena jual mahal sikit dah ni. Dulu saya cerita kat. Dah ni kena jual mahal sikit. Gitu. Apa nak? PM tepi. Sanggup bersusah payah? Saya pun sanggup susah payah dengan tuan-tuan. Tuan-tuan buat tak payah? Saya pun tak payah dengan tuan-tuan. Itu kot. Kasar saja nak punya. Kena jual mahal sikit. Ada orang memang jual mahal pun. Ustaz macam kedekut je. Kau pun macam kedekut je. Kedekut apa ni? Kedekut masa tu lah kan. Ceritalah apa salahnya. Engkau pun, apa salahnya? Datanglah majlis. Hadirkanlah diri. Temulah guru apa, seguru mana yang sepatutnya kau bertemu. Baik. Dan wayakunu hauduhum. Dan kata dia, adalah tenggelamnya mereka itu. Makhluk ni fihi fil arab, dalam peluh ni, ala qadri amalihim, di atas qadar amalan mereka itu, hatta sehingga inna ba'dahum, sebahagian daripada khalaik, sebahagian daripada makhluk ni, yaljamuhul araku iljaman, maksudnya tenggelamlah, asal mana lijam ni dikekang, maksudnya ditenggelamkan itu kot. Dia akan ditenggelamkan oleh peluh dia. Ya, oleh peluh iljaman, tenggelam setenggelam-tenggelamnya. Itu kot. Tenggelam setenggelam-tenggelamnya bukan macam ni kan. Bukan macam tu. Tenggelam, tenggelam. Berapa dalam tu saya tak tahu. Itu jangan cerita, saya pun tak tahu nak cerita. Jadi macam mana nak lepas ni? Macam mana nak lepas? Jadi memang ada istilah kena lawan nafsu, kena lawan syaitan. Macam mana nak lawan nafsu syaitan? Kena nak nafsu, kena tak syaitan. Duk lawan ke tak lawan? Memang inilah musuh kita. Quran pun kata, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Syaitan ni memang musuh. Jadikan dia betul-betul sebagai musuh kamu. Ada tak? Kita memang memusuhi syaitan. Nafsu pula,
Memang musuh juga. Dia lagi jahat daripada syaitan. Dah ke kita didik nafsu ni supaya memang ikut perintah Allah Ta'ala, boleh meninggalkan larangan-larangan dia. Ha, ikut sudut semayang dah boleh. Puasa boleh. Ha, itu merempit pun berkenan. Boleh semayang, boleh puasa kan. Saya sebut lebih mudah itu. Nak ikut ni, ikut macam mana, macam mana ni? Ikut sampai bukan saja zahir, batin boleh ikut Allah Ta'ala. Apa dia suruh? Dia suruh apa? Wala zikrullahi akbar. Fazkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman. Ni dia panggil kita ni. Buat apa? Dah beriman ni. Aminu. Berimanlah kamu dengan Allah Ta'ala Rasul. Dah beriman, dia suruh beriman lagi. Apa maksud? Maksudnya, yakinlah ke Allah Ta'ala. Yakin seyakinnya. Nak yakin apa ni? Faham apa ni? Ha, sama tak? PM tepi. Macam mana nak dapat faham macam tu? Pasal orang yang istilahnya boleh menolak, menepis gangguan syaitan dan dapat mendidik nafsu, macam mana yang Allah Ta'ala kenaki, hani saja istilahnya akan jadi dia punya protection untuk tak kena peluh tu. Bahkan dia akan terselamat langsung. Bahkan dia tak peluh, panas pun tak rasa. Kita kalau boleh memang nak pelepasan lah. Tapi jangan tak tahu, nikmat yang ada ni, syurga dan segala nikmat di mahsyar esok, dia tak akan dapat. Dan dia semua, kalau nak, semua orang nak, tapi takkan boleh dapat. Melainkan mesti kena lawan rintangan-rintangan yang menghalang untuk mendapat nikmat tersebut. Mesti. Dan rintangan tu, tak ada jalan lain istilahnya. Mesti lawan syaitan nafsu. Macam mana nak lawan syaitan nafsu? Kalau masih ikut nafsu dan syaitan, maksudnya kita ni, segan saya sekali lah tuan-tuan. Kalau saya pun perangai macam tu, esok kita serupa lah satu geng. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jumpa guru, dapat betul-betul ikut ajaran dia, tunjuk ajar dia. Dia memang akan bimbing kita kan. Ikut kita je, ikut tak larat nak ikut bimbingan dia. Sagi cemuh lari pula. Itu sikit. Tuan-tuan tak faham tu, tanya lain. Benda saya sebut. Wasu'alul malaikati lahum an amalihim wa tafrituhum fiha wa shahadatu a'dha'ihim wa juluduhum wal ardu wal hafazatul kiramu alaihim wa la yusibu shay'un min tilkal ahwali al anbiya'a wal awliya'a wa sa'iras sulaha'i. Oh, dia sebut. Dan lagi huru-hara di mahsyar ni apa? Su'alul malaikati lahum an amalihim. Dan antara huru-haranya disoal oleh malaikat ke makhluk, an amalihim, berkenaan amalan mereka. Malaikat akan tanya. Jadi akan ada malaikat datang daripada satu waktu ke satu waktu, duk tanya, semayang kau macam mana? Zikir kau macam mana? Ngaji kau macam mana? Perlu'ain kau macam mana? Bersuci kau macam mana? Mata kau macam mana? Tangan kau macam mana? Semua tanya kan? Lagi apa? Wa tafrituhum fiha, dan cuainya mereka itu makhluk fiha fi amal. Apa amalan yang telah kita cuai? Masa lapang yang telah kita buat tak peduli, kita sia-siakan. Muda yang telah kita tak gunakan untuk ke Allah Ta'ala. Harta benda yang banyak tapi kita habiskan tak ke mana. Tak ikut perintah dia. Masa lapang, kesihatan, harta, sehat, muda. Kemana? Tua satu hal. Kalau tua pun tak ketahuan juga, muda tak payah sembang. Jadi apa jalan nak cuci dia? Demi keyword ada. Ulama sebut, taubat. Macam mana nak taubat? Dan bila taubat, macam mana nak bangun balik pada taubat tu? Nah, apa syarat taubat? Nah, taubatlah tu dah menyesal. Siapa nak bawa kita, nak bimbing kita, pegang tangan betul-betul lewat jalan betul ni. Nampak? Kalau takat tengok TV, tengok YouTube, tak jadi.
Dia mesti ada guru betul-betul yang mengajar kita, bawa kita jalan, jalan Nabi-Nabi, jalan Rasul ni. Lagi, wa syahadatu a'dha'ihim wa juluduhum, dan juga kata dia akan menyaksi oleh semua anggota kita, tangan, kaki, mata, mulut, mulut dah, mulut kena kunci dah, hidung, kemaluan, perut, semua tuan-tuan, semua ni akan bersaksi atas kita. Lagi, wa juluduhum, bukan saja anggota, kulit pun semua akan bercakap, menyaksi. Kita selalu disebut dengan surah Yasin tu kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami kunci, kata orang salah, mulut-mulut makhluk ni. Wa tukallimuna aydihim, kami akan jadi tangan makhluk ni boleh bercakap. Atau huraian sabit dalam hadis lain, bukan saja tangan, mata, telinga, hidung, pipi, tengkuk, semua kan, tangan, badan, kemaluan, kaki, jari, semua bercakap. Lagi, wa tashhadu arjuluhum, kulit kita, kulit semua boleh bercakap. Memang di alam tu alam ijbari. Kita tak boleh nak kata, weh, diam lah kau cerita buat apa. Kan kita buat sama-sama dulu. Tak ada pasal, dia tak makan rasuah. Ya. Dia cerita sebiji-sebiji. Semua, apa, kulit ke kulit. Apa nak sebut. Satu-satu, detail. Walaupun sebesar darah, dia sebut. Wal ardu, begitu juga kata dia, antara yang jadi saksi ni apa? Bumi pun jadi saksi. Kau duduk kat mana? Kondominium mana? Contoh, bilik mana? Hotel mana? Motel mana? Lift mana? Boh, pergi gitu tak? Rumah buruk mana? Hutan mana? Sawit mana? Kau buat kerja? Semua tu akan jadi saksi. Bumi mana? Wal hafazatul kiramu alaihi. Begitu juga malaikat-malaikat hafazah, malaikat yang jaga mata kita, mulut kita, hidung kita, telinga kita, depan kita, belakang kita, kiri kita, kanan kita, atas kita. Malaikat-malaikat hafazah ni, kita ada lalu sekali lalu tentang malaikat hafazah ni, semua tu akan jadi saksi. Antara jadi saksi juga, itu pun pernah sebut, apa dia? Jin yang istilahnya korin kita tu, yang kita beranak, dia pun ada sekali, kita mati, dia mati. Kemana kita pergi, dia akan sentiasa mendampingi kita. Dia bukan ada buat apa-apa, dia hanya ikut follow kita. Antara kerja dia buat apa? Saksi. Dan penyaksian kita akhirat esok bukan saja buku catatan, bukan saja malaikat rakib atid, tapi ni semua ni, korin, tangan, kaki, mata, telinga, kulit, bumi, malaikat hafazah. Mana maulah dia? Memang Quran sebut apa? Ainal mafar yaqulul insanu ay yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Semua manusia ni dia akan cakap pada hari itu apa dia? Ainal mafar. Mana nak lari? Memang tak. Nak lari mana? Tak ada dah bumi lain kita nak bijak, tak ada dah aras lain tempat kita nak berteduh. Melainkan semua daripada Allah Taala. Mana mau lari? Nak tak nak, suka tak suka, mesti bagi betul perjalanan sini, sini. Ni ikhtiari, sana ijbari, sana no choice. Apa yang buat di sini, balas di sana. Isyarat Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia, ladang, bercucuk tanam, ambil hasil sana. Apa yang cucuk tanam sini, memang hasil sana. Bodoh sini, bodoh sana. Buta sini, buta sana. Maksiat sini, maksiat sana. Istilah cucuk tanam, hang tanam pokok duri, hang biar lalang, hang biar jadi semak, belukar, sampai jadi sarang babi, itu kau punya hasil sana. Kau jaga, kau tebas elok-elok, bersih, cantik, baja, pokok pun pokok semua jenis, musangking, duri hitam, contoh, bagi contoh. Ha, mata kucing, longan, besar-besar biji pimpong tu, contoh. Kelapa, pandan, nyawa pandan, ni kau tanam, macam mana? Akhirat, tu buah dia. Bahasa, kiasat je lah. Dia kata, oh, kena tanam pokok nyawa ke Ustaz? Ya Allah. Ya, juga. Boleh kot, saya berlawak aje bahasa kiasat tu. Kalau Wahabi memang dia faham macam tu. Dia bukan faham bahasa kiasat.
Tapi kadang dia pandai bahasa kiasan. Tapi bila bab ketuhanan dia tak faham. Tu pelik aja tu. Bab lain dia faham. Nampak kita sebut Wahabi. Dia punya bahkan tak kira lah. Padahal dia tak mengaku dia Wahabi. Oh tu dia faham. Tapi dia nak bersihkan Allah Ta'ala daripada perkara tak selayaknya dia tak pandai. Dia nak bersihkan Nabi Rasul daripada perkara yang tak sepatutnya dia tak pandai. Oh, dia pakai betul-betul zahir ayat je. Ha, tu kita pelik je. Apalah. Na'udzubillah hadana Allah ila siratil mustaqim. Dan kata dia, wala yusibu syai'un min tilkal ahwali. Dan kata dia, tak kenalah. Takkan menimpa sesuatu pun daripada huru-hara tu. Huru-hara macam tu. Tak akan kena, kata dia, sikit pun. Al-Anbiya, para Nabi. Nabi sikit tak. Untuk Nabi Adam tu kata nafsi-nafsi tu apa? Itu dia dah kenal. Siapa Nabi Muhammad, siapa dia? Takkan dengan kata, aku boleh pergi cemaat. Entah, dia dah tahu dah. Orang yang boleh pergi cemaat ni Nabi Muhammad je, bukan dia. Satu dia kata nafsi-nafsi. Ada orang cerita tu pun salah hurai juga. Dia kata apa? Nabi Adam berdosa. Nabi Adam berdosa. Kau belajar akidah. Mana Nabi Adam berdosa? Nabi ni sidik amanah tabligh fatanah. Mustahil khianat. Apa maksud mustahil khianat? Mustahil buat benda haram, makruh. Jangan kata makruh. Khilaf aula pun tak buat. Ini kaedah kita. Satu, kena ngaji akidah dulu. Baru pergi tengok Quran dan hadis. Kalau tuan-tuan tak biasa mengaji disiplin akidah, pergi tengok Quran hadis. Ha, tu yang jadi Wahabi tu. Wahabi, bahasa Wahabi tu. Pasal apa? Dia tak faham prinsip. Kita mengaji akidah ni, belajar prinsip dulu. Sepe dulu. Apa dia, apa dia, apa dia. Ni dasar. Jadi kalau ada Quran hadis, kita tahu dah nak clarify macam mana. Yang ni mustahil, ni mutasyabihat. Yang ni mutasyabihat dalam bab ketuhanan. Ni mutasyabihat dalam bab kerasulan. Ini mutasyabihat dalam bab alam, dalam bab makhluk, dalam bab matahari, bab bulan, bab bumi, bab hujan. Semua ada kan? Memang macam kitab kita ni belakang jumpa ni. Memang kita ni kitab ni di hujung dah habis cerita kiamat apa esok. Dia akan sebut bab syubah tu. Satu, dia ajar kita akidah yang usul dulu. Yang ni kau kena pakai, kena telan elok-elok, ambil elok-elok, faham betul-betul. Bab ketuhanan, bab rasul dan bab-bab ghaib ni. Ini dasar akidah dia. Lepas tu yang dalam Quran ni, kalau semak tengok Quran hadis ni, ada muskil bab ketuhanan, bab rasul, bab sam'iyat ni, bab langit, bumi, bumi terhampar, bulat ke tak bulat, macam hujan, tak hujan, macam mana tu nak faham tu? Macam kiamat kita sebut tadi, tengok macam lambat, tapi kalau ikut tiup sekaligus, ibu yang mengandung pun boleh gugur. Tapi tengok sekali lalu macam slow je, bintang bertabur, langit, bumi, bumi dengan matahari ni, bulan dengan bumi ni, dengan matahari belaga, langit terbelah, bintang-bintang jatuh, tengok macam slow motion eh. Hei, kau ngaji lagi habis dulu. Satu, ambil akidah dulu. Betul, tengok Quran tu, baru kita tahu macam mana nak faham dengan dia tu. Quran pun sebut dengan faiza, 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 faiza nujumu tumisas, waizal biharu fujiras, waizal kubu rubu' sirat. Semua ni kan, ayat-ayat dia sebut iza, 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 wa izal ardu muddas, iza zulzilatil ardu zilzalaha, iza waqu'atil waqi'ah. Semua tu iza, 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 iza. Maksudnya, sampai waktu tu esok, iza, 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 iza tu, tup, sekali. Jadi, bukan satu-satu, yang ni dulu, yang ni dulu. Ikut aturan. Dia sebut semua dengan iza. Dia bukan summa, 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 summa. Ataupun. Tak. Bukan summa. Summa ni maksudnya after that, after that, after that, after that, coming soon. Tak. Dia tak ada. Iza. Dia sebut iza, iza. Apabila, apabila, apabila. Maksudnya. Tiup rasa sekali macam mana. Pum. Satu ganji akidah dulu. Baru boleh faham Quran apa maksud dia. Tak adalah cerita mengarut. Yang ni. Dah cerita Quran dah habis dah. 5 juzuk, 6 juzuk cerita hari kiamat. Hurai satu-satu-satu mendapat macam ni. Tengok-tengok baca kitab Tauhid. Oh, rupanya ibu mengandung tu. Oh, tiup sekaligus. Pum, gitu je. Mula muskil. Muskil, muskil. Muskil lah. Kau pergi faham sendiri dulu. Tak tengok kawaid ulama ajar dulu. Ulama ajar dengan kawaid dulu. Lepas tu sepatutnya kau pergi terjun. Pergi tengok bahan mentah. Kita pergi belajar bahan mentah dulu. Yang kau ingat dia ajak tak pakai.
Itu lingkup tu. Itu muskil tu. Lepas tu kita belajar, saya sendiri belajar dengan apa disiplin Tok Guru ajar ni. Bila dia ajar dalam akidah, asalnya hak tu dulu kan. Macam kita belajar fiqah, dia belajar apa? Dia belajar rukun, syarat, benda membatal. Mana sah, mana sunat. Dia ajar hak tu dulu kan. Tak sebut Al-Quran hadis kan. Nak sembahyang kena ada niat. Niat kat mana misalnya? Membatalkan dia apa? Rukun dia apa? Syarat dia apa? Tak sebut Al-Quran hadis. Untuk hilangkan je hadis baru. Innamal a'malu biniyat. Oh, tu kan. Baru faham. Niat dah belajar dah. Semua dah belajar dah. Oh, baru faham. Baru belajar hadis. Ada kumpulan manusia dia tak ada. Tak pernah belajar fiqah. Fiqah ni ditolak tepi. Apa dia? Kita balik pada Al-Quran dan Sunnah. Oh, hak canggih tengok. Itu pun bukan Quran dan Sunnah. Sepatutnya dia parti Quran Sunnah yang telah diselesaikan. Yang telah di-clarifikan. Dia slogan balik pada Quran Sunnah bukan Quran Sunnah. Sebenarnya Quran Sunnah yang dia slogan nak suruh balik itu terjemahan Al-Quran dan Sunnah. Itu pun terjemahan sebahagian kecil daripada Al-Quran dan Sunnah. Dia akan tengok semua. Dia tengok mana yang dia nak pakai. Yang dia tak pakai dia sepak kan. Walaupun kuat, walaupun sahih. Itu yang jadi tu. Satu yang kita pun pening, kita pun tak faham. Satu baik ambil yang parti ulama' ahli sunnah wal jamaah, baik dalam fiqah ke, tauhid ke, dalam akidah ke, fiqah ke, tasawuf ke, bagi betul apa dia yang memang ulama' yang muktabar, yang sahih, yang di atas jalan benar ni sebut, ambil telan elok-elok, oh terjun ni lah. Ulama' kita ajar disiplin macam tu. Saya dah buat misal contoh tu, macam mana? Ambil dulu ilmu yang kalau macam kita ngaji sekolah kemasan, apa dia ajar tu formula macam ni apa? Kita ambil matematik mudah lah kan. Apa? Nak kenal sine, cos, tangent contoh kan. Mana datang? Tak payah sembak tu kau ambil ni, pandai tak kira, tahu tak buat macam mana? Nak hitung hypotenuse tahu mana formula dia apa-apa, tahu tak cari luruskan dari seluruh ni macam ni. Lepas tu nak cari cosecant, cotangent, cosine ke apa, nak cari itu. Lepas tu bawa kau pergi belajar sejarah macam mana dia boleh dapat kaedah. Kalau tuan-tuan pergi belajar itu, selagi undang-undang yang dah betul, tuan-tuan pergi belajar, sivil. Pasal apa? Tuan-tuan pergi kaji daripada asal-usul yang keputusan dah ada. Tuan-tuan pergi cari asal-usul yang tuan-tuan tak boleh nak buat keputusan lagi, duduk melenggung. Muskil. Kena buat kajian lagi. Kajian demi kajian. Weh, kajian apa? Dah siap. Sewil ke betul dah siap. Tuan-tuan pergi kaji teori Darwin. Bodoh. Darwin tu bodoh. Dah siap. Darwin tu bodoh. Mana ada teori evolusi. Bodoh. Dia pergi kaji Darwin. Oh, betul juga. Beruk asal kita. Bodoh. Sadia saya nak bagi tunjuk cara berfikir yang betul. Baik ambil dah betul ini. Ni. Yang tu bawa kau kaji belakang. Bila nak tengok asal usul. Sama. Quran hadis. Prinsip sama. Tambah pula zaman kita ni boleh jumpa semua ayat hadis. Hadis-hadis yang Rasulullah sabda. Baik dah. Boleh semak orang takat Bukhari. Selain benda Bukhari dah tak boleh ambil lah. Jadi Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, sahabat, tabi'in. Yang ada tak dibukukan oleh Imam Bukhari. Tak boleh lah. Pasal apa? Orang ni pun tak ada lah. Jadi boleh ambil pun takat Bukhari. Bukhari pun muskil pula. Awang ni kata suhail. Bukhari pun ada muskil lagi. Kalau Bukhari pun ada muskil lagi, yang lain lagi lah macam-macam muskil. Untuk macam mana nak buat hukum? Merapu je lah. Saja kesana sikit. Jadi asal nak sebut, tak akan kena sesuatu apa pun daripada huru-hara ni. Mintil kal ahwali al-anbiya para nabi wal awliya para wali wasairus sulahai dan yang baki daripada orang-orang soleh. Baik. Nabi satu hal, wali ni pun ada pelajaran nanti. Dulu satu hal kita pernah belajar, ingat tak ingat satu hal. Asalnya ke depan ada khair lagi disebut. Nak kenal balik siapa wali ni? Sulaha, orang soleh. Siapa dia orang soleh ni?
Ha, yang kita baca dalam Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan lurus. Isyarat Quran, siapa dia jalan lurus ni? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa dia jalan? Allah Ta'ala bagi nikmat. Ha, tu yang ulaika ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasolihin. Tu yang disebut. Siapa dia? Orang soleh-soleh ni. Yang isyarat dalam Quran tu empat. Salihin, syuhada, siddiqin, nabi. Nabi, antara nabi ni, pewaris nabi. Pewaris nabi, siddiqin, syuhada, salihin ni, semua ni empat-empat ni. Atau umumnya dipanggil wali. Okay. Bila tu salihin ni bukan saja amal soleh, iman soleh. Amal soleh mesti dengar. Semayang amal soleh dia. Semayang kita ada iman soleh. Ha. Zikir amal soleh. Ha. Zikir kita macam mana nak dapat zikir yang ada iman soleh. Ha. Macam mana nak dapat iman soleh. Dalam zikir tu ada iman. Macam mana sekurang-kurang iman ni salihin. Syuhada, orang mati syahid. Itu zahir mati syuhada. Mati syahid. Untuk orang ni, dia bukan mati syahid dalam perang. Tapi iman dia, iman syuhada. Macam mana nak kenal iman syuhada? Untuk siddiqin. Yang sebut siddiqin ni Abu Bakar As-Siddiq. Mak Nabi Isa. Wa ummuhu siddiqah. Sebut dalam Quran. Siddiq. Siapa lagi yang siddiq ni? Yang dia ni bukan disebab bercakap siddiq, tapi iman dia, iman siddiqin. Waktu pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi ni? Betul-betul pewaris Nabi. Bukan pewaris Nabi pekah itu nahu sorof ya. Pewaris Nabi ni, pewaris iman pewaris Nabi. Siapa dia? Ha, orang tu tak akan kena sikit pun huru-hara mahsyar. Satu sekurang-kurang nak ambil atas istilah ulama kita, mesti duduk iman soleh. Amal soleh kita biasa dengar lah. Nak duduk iman soleh. Macam mana iman soleh ni yang nanti dapat najat tu istilahnya. Dapat successful. Akhirat esok tak kena huru-hara di mahsyar. Bukan amal soleh saja. Amal mesti besar berserta dengan amal tu iman soleh. Macam mana nak dapat iman soleh? PMP. Kedekut eh malam ni. Syirik kata apa? Yang tu memang. Siapa serius? Cari. Lagi saya nak iklan buku kat tuan-tuan. Ha, yang tu pun siapa serius? Cari. Kalau buku pun tuan-tuan tak cari, yang ni mesti serius. Siapa serius baru dapat. Tak serius tak dapat. Ha, itu kan. Mana cukup untuk cerita 2-3 minit, 10 minit, setengah jam. Yang tu mesti seriously jumpa, orang dapat. Yang tu pun saya boleh tunjuk jalan. Misal saya pun mengaji lagi, saya pun belajar lagi. Saya pun bawah bimbingan dia. Dan dia pun ada bimbingan guru dia lagi. Jadi asal nak ambil faham tu, semua huru-hara di mahsyar tu takkan boleh lepas daripada dia, melainkan ni, nabi-nabi, para wali dan sulaha. Siapa sulaha ni? Masyur sebut dalam Quran tu empat kumpulan ni. Iman soleh, iman syuhada, iman siddiqin, iman pewaris nabi. Nabi Rasul memang kita confirm lah. Dan empat-empat ni dipanggil wali. Wali yang martabat pewaris nabi, wali yang bertabat siddiqin, wali yang bertabat syuhada, wali yang martabat salihin. Sekurang-kurang kita duduk tu apa dia? Salihin, bukan amal soleh, iman soleh. Dengar lah elok ya tu. Amal soleh kita pahala main masjid, main surau, main mengaji. Tidur orang tak apa pasal amal soleh je ke mengaji kan. Amal soleh, iman soleh tak cukup dekat tu. Hatta masa mengaji tak tidur belum tentu iman soleh. Hatta saya tak kata tuan-tuan, seperti saya. Hatta bukan ngaji ya. Mengajar pun belum tentu iman soleh. Amal soleh, mengajar dah amal soleh.
ngaji amal soleh. Duk tidur pun amal soleh satu sudut. Duduk tempat baik, amal soleh. Iman soleh apa dia? Ha, detail PM tepi. PM tepi je orang ni. Baik. InsyaAllah jumpa nanti ke depan. Ba'da syetidah di haulil mawqif yashfa'u. Baru dia akan sebut ba' syafa'at. Bila syafa'at nanti, satu hal pula. Apa dia? Macam mana nak dapat syafa'at? Mesti ada hubungan dengan Nabi SAW. Apa akidah kita dengan Rasulullah? Macam mana tanggapan kita? Apa perasaan yang kita nak bina dengan Rasulullah? Yang kita assalamualaikum, Rasulullah ni hadir. Kita bagi salam kepada assalamualaikum ya Rasulullah. Tak payah pergi Mekah Madinah, tak payah pergi Madinah duduk depan kubur kan. Makam Rasulullah. Sekarang ni bagi salam sampai ya Rasulullah. Oh. Apa akidah kita? Banyak mana bagi salam, banyak mana kita selawat. Bila tu ada perasaan apa kepada Rasulullah? Macam mana nak cinta kasih kepada dia? Dan memang ubat pertama nak dapat cinta kasih Rasulullah adalah berselawat. Nanti yang tu boleh cerita. Itu yang umumnya saya sebut itulah. Umum. Nak khusus boleh cinta Rasulullah, itu PM tepi. Tapi atas umum sebut, selawat banyak-banyak. Memang ulama tutup guru kita pun pesan itu. Selawat banyak-banyak. Selawat banyak-banyak. Kalau kau tak nak, zikir banyak-banyak. Yang tu pun amalan umum. Khas nak dapat bimbingan macam mana? Itu PM tepi. InsyaAllah kita jumpa nanti tentang Nabi Muhammad pula. Okey. Soalan. Ya. Okay. Yeah. Kalau kita ambil hadis Nabi yang 7 orang Antaranya, kalau sebut ulang alim masjid kan, dia sebut rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Pasal tujuh-tujuh tu, boleh ada jadi mana-mana satu tujuh tu, dia mesti ada iman soleh. Dia. Mesti ada. Tak ada kalau tak jadi tu. Mohon lah. Kasar sikit. Iya kan? Betik yang nak sebut. Contoh, yang kita biasa dengar hadis tu rasanya tak asing. Nisbah nak biasa dengar. Tapi faham dengar. Elok. Antaranya adalah rajulun, asal terjemah rajulun ni seorang lelaki. Maksudnya siapa-siapa yang qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hati dia bergantung dengan masjid. Yang tu pun syarah ulama hadis. Ulama-ulama ambil faham hadis tu. Apa maksud hati dia sentiasa bergantung dengan masjid? Selalu orang duk syarah, duk pergi masjid. Duk ingat ke masjid. Masyur sebut ulama, itu bukan maksud. Maksud masjid tu, sebut masjid, dikenaki dengan masjid adalah hal yang ada di masjid. Masjid nak buat apa? Ibadat. Masjid tempat sujud. Jadi orang pergi sembahyang ni adalah pergi masjid, pasal masjid ni tempat sujud. Jadi kalau hati dia sentiasa bergantung dengan masjid, maksudnya hati dia sentiasa sujud. Macam mana pun tak dinafikan ulang alik ke masjid. Betul. Tapi atas huraian, yang atas huraian menepati dengan siapa dia, yang dapat iman soleh tadi ni. Orang yang hati dia sentiasa sujud. Sentiasa sujud ni ulang alik 5 kali ke? Ulang alik 5 kali memang kena ada. Sebab tu syariat zahir. Masa ulang alik duduk di masjid, Datuk Hal, balik rumah macam mana? Kena sujud tak hati ke orang tak? Ha, macam mana hati nak sujud? Ha, tu kena ngaji sekok. Ha, jadi betul lah ayat tu. Maksudnya, nak jadi orang yang sentiasa hati dia bergantung dengan masjid atas huraian ulama' muhakkikin kita, maksudnya hati tu sentiasa sujud. Sekali lalu saya sebut pi, pasal ni asal akidah. Apa maksud hati sentiasa sujud? Hati ni sentiasa rasa berhajat dan merasa diri hamba Allah Ta'ala. Ha, hak tu dapat naungan Allah.
Hak tu tak kena huru-hara, masyarakat. Macam mana nak rasa sentiasa hamba? Macam mana ibadat tu? Zikir satu hal. Zikir pun tak boleh jadi hamba lagi kalau tak faham maksud zikir. Nak faham Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ni macam mana nak faham hebatnya dia? Subhanallah. Bersihkan dia pada sifat kurang. Macam mana nak faham sifat dia tak ada sifat kurang tu? Yang kurang ni siapa? Kita ada rasa kita kurang. Masa tanya, ya, angguk. Lepas tu tak rasa kurang lah. Duk rasa perfect. Duk rasa aku hidup, aku sihat, aku kuat, aku amal soleh. Perfect apa? Tak rasa hamba. Bahkan tak rasa hamba, duk rasa apa? Duk rasa aku, ialah aku. Ikut suka aku, nak buat apa aku suka. Ni tak hamba. Maksudnya hati tak jadi dia sentiasa duduk dalam keadaan sujud. Yang tu kan, kali lalu. Untuk cerita siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Contoh satu lagi. Saja saya nak tunjuk tu, nak menunjukkan. Mana-mana tujuh ni, kalau kita ambil atas tujuh saja pada hadis tu. Dia mesti ada macam saya sebut ni, yang saya syarah ni. Apa dia? Iman dia bukan amal, dia bukan saja amal soleh. Dia ada iman soleh. Iman soleh ni, iman dia sentiasa hidup. Hati dia sentiasa hidup dengan Allah Ta'ala. Rasa hamba, 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 hamba. Rasa makhluk, 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 makhluk. Rasa Allah yang duk bagi, Allah, 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 Allah. Duk rasa berhajat, 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 berhajat dengan Allah Ta'ala. Sentiasa. Contoh, antara sebut dalam hadis tu, Rajulun Zakarallaha khalian fafadat sainahu. Seseorang lelaki yang dia menyebut nama Allah, sebut Allah khalian, seorang diri. Siapa pun tak tahu, isteri dia pun tak tahu. Dia boleh duduk seorang-seorang, dia boleh zikir, sebut Allah, dengan sebut Allah tu dia boleh ketar hati dia, menangis, meleleh air mata dia. Siapa boleh buat? Kena ada ilmu lah. Saja-saja buat, saya cabar. Cabar saya. Boleh buat tentang try? Boleh tak saja-saja nak sebut Allah Ta'ala boleh menangis? Tak boleh. Tak. Duduk dalam majlis, sebut boleh menangis. Pihak kemulail dengar, oh ya Allah, berkelalu sekali. Itu boleh menangis. Seorang-seorang zikir susah nak menangis. Siapa yang boleh menangis duduk seorang-seorang? Kerana ingat Allah Ta'ala. Dah kenal siapa Allah Ta'ala. Dia ada ilmu dia. Dan ilmu ni lah untuk dapat iman salih. Baru dapat naungan arasy. Yang tu tak kena huru-hara masyarakat. Sebut satu lagi. Dia geram dia sebut. Dua. Tiga. Antaranya rajulun. Talabathum ra'atun. Jamilatun. Zatu mansibin. Siapa ingat adil? Faqala, kata inni akhafullah. Seorang ni, pemuda ni, sebaliknya kali, kalau perempuan nak disebut dengan istilah tu, lelaki. Terbalik pun sama prinsip. Dia ni diajak oleh seorang perempuan, comel, cantik, berketurunan mulia. Bukan pelacur. Perempuan comel, berketurunan, bangsawan, Zatu Mansibin. Ajak buat benda keji tu. Dia kata apa? Inni akhafullah. Tak terliok sikit pun. Perempuan cantik. Imratun. Cantik, comel, keturunan mulia-mulia, bangsawan. Tak terliok sikit pun. Bahasa mudah tu. Kata, aku takut tu. Tak naik syahwat sikit pun. Ya. Kita macam mana? Tak payah perempuan cantik bangsawan. Nyonya tua pun syok. Bukan dia goda kita. Kita tergoda dengan dia. Boleh faham? Saya sebut apa tak? Boleh faham tak? Tengok elan tepi jalan pun. Ay, seksi yang ada ni. Bukan dia goda kita. Kita duk syok kat dia. Yang ni, perempuan tu gila kat kita. Dia goda kita.
kita tengok dia. Parah. Ha. Siapa dia boleh hadap macam tu? Jawab, gentleman. Tuan, saya pun tak berani jawab dia tu. Tuan tak apalah wali-wali. Iman solehin. Amal soleh ada, iman soleh tuan. Tu yang kata, orang yang iman macam ni memang akan dapat macam ni. Confirmnya, sekarang pun berani cok jari. Kalau dia ada iman macam ni, akhirat esok iman dia takkan kena huru hara. Tak akan kena. Kalau takat ni, aku tak mau dah. Syekh. Itu tu saya kata semua ni, jangan kata perempuan cantik. Nyonya tua, tengok gambar pun terliok. Buka apa internet, Facebook ke apa, yang ni tengok ah, ni pun dah jatuh hati. Bukan dia goda apa-apa, gambar yang baru. Tu pun dah duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Duk terliok, tambah. Kalau memang ada perempuan cantik, ni bangsawan ajak kita macam mana? Dan boleh buat yang tu bunyi kot. Boleh agak lah. Lari ke? Tak macam mana? Terau nyonya tua pun jatuh hati. Kalau mimpi kalau sampai kena mandi wajib, bau nyonya tua kan? Sorry yang tak saya sebut-sebut pasal tu kotor sikit. Sorry lah. Kalau hak tu pun dah terliok, kalau perempuan comel ni tak payah lah. Dia baru pakai tudung, elan tudung yang pusing. Nah, tu pun dah terliok dah. Porah. Ha, nak lepas daripada huru hara ni mahsyar. Tak kucing. Untuk kena PM tepi lah. Saya sebut ni untuk saya. Jadi betul tu. Maksudnya memang tujuh tu mesti dapat iman soleh ni. Nah, iman yang memang dah boleh ada gerun Allah Taala. Sebut Allah ni bukan sebarang. Allah. Dia boleh. Seorang-seorang boleh menangis. Ni depan orang boleh menangis kan, boleh sebut. Tak mau, tak jadi. Ni air mata buaya. Nak air mata betul-betul duk seorang-seorang macam mana nak pergi menangis? Ha, nak pergi menangis ke tak? Kena ada ilmu dia, kalau tak tak boleh menangis. Ilmu apa? Hantu PM tepi. Itu kot sekali lalu. Masa itu. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam kita, Syekh Haji Ajar ini, betul lah kita. Apabila kamu sampai tahap ini, maka kamu kena cari buku terdekat. Apa ada Imam Syafi'i, apa Imam Imam Azali. Jadi kita mengaji ini, kita mengaji apa hakikat apa mengaji tauhid ni. Bila kita dah boleh kenal Tuhan dan makhluk, diri kita ni dan makhluk, mana kita kena ambil tauhid untuk dapat sampai ke duduk tempat tu. Ya. Hatulah kalau faham tu, dengan apa saya sebut. Tu yang saya kata PM tepi siapa? Kena ada pelajaran khas lah. Kena ada amalan khas lah. Kena ada guru khas lah. Kena ada masa khas lah. Ha. Ada macam-macam cara. Tapi lain guru, lain cara. Dia ada perjalanan masing-masing. Cara pun mereka dah lalu. Dah experience macam-macam kan. Dia dah bagi rumusan pure dengan kita. Takkan diberi sewenang-wenang, melainkan siapa yang serius. Maksudnya yang tu mahal. Mahal tu maksud dia bukan kedekut. Tapi takut bila cerita tak kena tempat, jadi fitrah. Satu. Cerita pula orang bukan nak faham, dia akan provok pula apa yang kita sebut. Dua. Ini pun dia bukan bersungguh. Kita sebut, terang main masjid, main duduk punya ilmu pun tak ada yang duduk. Ha, nak bagi amalannya tu. Parah. Memang tak maunya. Bahkan dia reject. Mana hadis? Mana hadis? Mana ayat Quran? Mana nas? Mana nas? Mampuhnya. Dia tak mau ikut. Satu, siapa nak tu? Kalau duk rasa boleh cari jalan negeri masuk syurga, sila. Oh, pergi pasal itu. Siapa yang boleh cari jalan negeri untuk kenal Tuhan, sila. Pergi buat jalan negeri. Ha, mustahil. Ha, pergi cari jalan negeri. Kami ni, saya sebut kami ni bagi pihak ni lah, kita hak bodoh ni. Kami ada guru, kami ada tok guru. Kami ada orang yang memang lebih senior, lebih pakar, lebih handal. Mereka pula bukan orang biasa kan.
memang mendapat latihan, masya-Allah. Kita tengok zaman dia dapat latihan ni, kita tak pernah terfikir apa latihan yang dia dapat. Kan? Handainya mereka, hubungan mereka dengan Allah Ta'ala ni, kalau kita buat training tu, kita tak gamak nak buat. Kan? Tapi dia dah bagi kat kita formula yang begitu ringkas, luxury. Maksud luxury tu, kau boleh makan sedap-sedap, tapi yang ni kau buat, boleh lagi sebenarnya. Tapi mesti duduk orang bimbingan yang khas. Nak sebut gitulah. Jadi, nak mesti kena lalu guru khas, amalan khas, tuntunan khas, amalan khas, waktu khas, tawajuh khas, waktu khas, credit hours khas, kelas khas. Yang tu kot. Mesti lah. Kalau tuan-tuan pun saya sebut mekanik, minat tak? Minat tak? Macam tu. Tuan-tuan misalnya nak buat perubatan, boleh halau jin, ruqyah lah istilahnya. Agak-agak boleh saya ajak begitu, nanti jin lari. Boleh tak? Boleh tak? Try tengok. Saya silap jin tu lari pergi kat hang. Betul tak? Setuju tak saya sebut tu? Setuju tak? Betul tak? Ha. Jadi macam mana tu? Ha, sekurang-kurangnya tuan-tuan ikut yang Darul Shifa. Semua nama tu Harun Dia punya kan. Ha, ikut. Agak-agak sekali kerusus cukup tak? Kena bagi khatam tak? Kena dapat sijil tak? Kena hampai tak semua-semua dia ajak? Nak baca apa, nak baca apa, nak baca. Amalan hang sendiri pun kena ada lah. Kena kemas lah. Kena baca tak Quran, zikir, wirid macam ni. Baru hang ada istilahnya protect shield. Kalau tidak, hang halau dia, dia lari, dia pipi kat hang. Rupanya dia tu, orang yang tu kena lagi kuat daripada hang. Hang lagi lembek daripada dia. Dia pipi kat hang lagi, dia pula macam pipi hang. Itu pun saya sebut tak? Ha, itu nak halau jin tak? Ni nak halau iblis syaitan ni. Iblis wey datang. Siapa dia? Ui. Siapa dia? Nak ajak tu. Ha, mesti bimbingan khas. Itu saya sebut contoh yang nak buat misal tu. Yang tu, bab tu halau jin. Sama juga. Kalau tuan-tuan nak jadi apa? Tak payah cerita doktor pakar-pakar, pakar bergerak, pakar bius. Tak payah lah. Cerita jadi penjual ubat, duk farmasi cari ubat lah. Saya nak ubat ni, ubat ni. Tak usah cerita cari ubat lah. Tuan-tuan kalau ada orang doktor bagi satu senarai ubat tu, tuan-tuan tengok tu pandai tak baca? Pandai tak baca? Pandai tak baca? Tak pandai? Yang tu pun tuan-tuan ngaji agak 2 hari cukup lah. Satu kot, betul tak? Setuju kan? Tuan-tuan tak macam awak ada kad doktor kan, tuan-tuan tengok doktor dok tulis apa. Agak-agak tuan-tuan faham lah tu. Doktor baca faham. Tuan-tuan ngaji 3 tahun belum tentu faham. Saya tak faham. Ha, itu yang tu. Perjalanan para ulama kita, para awliya sama agak. Dia ada cakap benda macam ni, istilah macam ni. Kita mengaji, kita akan faham dia cakap apa. Tuan-tuan tak ngaji, tuan-tuan tak faham dia cakap apa. Tuan-tuan dengar lah syarahan dia 4 jam tadi pun. Tak sikit manfaat tuan-tuan. Maksudnya apa? Tuan-tuan tak faham apa maksud dia. Dia ada istilah. Benda yang kau berguru pun kau faham istilah. Macam inilah kalau saya sebut isyarat. Tuan-tuan tak berguru, tuan-tuan tak pandai. Itu isyarat buta, pekak, apa seumpamanya. Ni orang celik. Tapi ada perjalanan batin. Dia punya bahasa dia, istilah dia. Apa dia maksud tu? Ha, tuan-tuan kena ngaji sekolah. Jadi betul. Memang istilahnya ada perjalanan khas. Tu yang bahasa tu saya tak mau sebut. Pasal yang tu lah ni. Mereka memomok-momokkan istilahnya. Cikgu sebut tu. Satu saya tak mau sebut kan. Nak sebut apa? Dia ada perjalanan tauhid. Perjalanan akidah. Dan bila akidah bersama dengan dia. Ada amal soleh. Ada iman soleh. Ha, saya sebut itu cukup lah. Betul ya? Setuju lah saya sebut kan? Yang tu tak ada siapa nak bertikai. Ha, tu. Jadi, mudah-mudahan orang tak taufik hidayah kita. Bagi kita lembut hati, betul nak pergi jalan sebenar ni. Pasal nak pergi jalan sebenar ni, memang cabaran dia banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita boleh tempuh semua tu. Dan dapat bertemu dengan guru yang memang guru ni duk ada lagi sebenarnya. Kita ni kadang-kadang tak diberi kesempatan untuk berjumpa dan menghadap dia lagi. Dah berjumpa, menuju. Nanti yang siapa yang berminat apa tanya lain lah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin
wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.